Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, hari ini aku nak sembang pasal teori lah. Teori tidak profesional aku. Cakap tak tahu. Teori tidak profesional aku. Apa yang akan terjadi selepas Avengers Endgame. Okay, siapa yang tak tengok lagi Avengers Endgame ni, please stop tengok. Lepas kau nak tengok pun kau tengok video ni. Okay, meh, apa kata kita teruskan dengan poin-poin yang aku nak sebut kepada ni. Poin-poinnya di sini ialah seperti yang kita semua sedia maklum. Okay, akan keluar apa nama ni, Spider-Man Far From Home. Okay, lepas tu kita ada dengar juga Guardian of Galaxy Volume 3. Okay, akan keluar plus Thor dan Black Panther 2. Okay, so tu mungkin orang kata sambungan untuk yang lepas ni punya lah, untuk mungkin 10 tahun akan datang punya movie pula dari MCU. Okay, okay, yang nak cakap kat sini ialah teori mengenai mungkin lepas ni akan ada watak Maestro. Okay, kalau kau nak tahu Maestro ni, dia adalah Professor Hulk. Tapi dia macam universe lain tau. Aku tak tahu macam dia nak explain. Dia Professor Hulk kan. Dia ada gauntlet tu, 6 Infinity Stone. Dia boleh pegang Thor punya hammer. Dan dia ada shield Captain America. Okay, so yang aku jadi, bila aku tengok Avengers Endgame tu, yang aku jadi boleh baca yang akan ada Maestro lepas ni, sebabnya inilah satu Professor Hulk dah ada kan. Okay, lepas tu kau perasan tak, bila hujung-hujung cerita tu Captain America dia patah balik masa, tapi dia bawa hammer tu kan. Okay, dia bawa hammer. Then bila Sam Wilson jumpa dia, dia bagi shield tu je. So hammer tu dia tak bawa sekali. So aku menjangkakan mungkin dah ada orang ambil hammer tu. Okay, teori je, teori tidak profesional kan aku cakap tadi. Okay, lagi satu nak cakap pasal Captain America ni. Okay, sepatutnya turutan untuk Captain America ni, okay, first sepatutnya Steve Rogers lah. Okay, lepas tu diikuti dengan Bucky. Bucky sepatutnya jadi Captain America kalau ikut komik lah. Okay, lepas tu baru Sam Wilson. Tapi dalam MCU ni dia lompat terus pergi ke Sam Wilson. So kita dah nampak ada cerita dia berubah sikit kat situ kan. Okay, lagi apa lagi aku nak cakap pasal Maestro, pasal next Iron Man. Okay, kalau korang perasan juga masa yang dia letak apa kata nama arc reactor tu, yang Tony Stark has a heart kan. Okay, dalam sungai tu korang perasan dia ada Zoom Captain America, lepas tu Ant-Man satu family, Guardian of the Galaxy satu family, Thor, Spider-Man semua satu family. Dan korang perasan ada satu budak ni kat belakang dia tu, kalau korang perasan dia adalah watak daripada Iron Man 3 kan, yang budak potato gun tu. Ha, dia okey, desas-desus yang aku ada tengok daripada YouTube US, diorang kata budak tu adalah the next Iron Man. So tak tahu betul ke tidak, dengar-dengar tapi tak tahulah, sebab dah nampak dia dalam cerita tu, kat ujung cerita tu kemungkinan nak jadi tu ada kan. Tak tahu, apa-apa pun aku cakap tadi, ini teori tidak profesional. Profesional aku saja, just orang kata rasa mungkin itu yang MCU akan buat lepas ni kan. Kita tak tahu. Lepas tu apa lagi? Tu Maestro, Iron Man,
dekat markah apa-apa dah sebut, dah tak ada lah kot. Itu je lah, itu je yang aku nampak yang yang MCU punya plan untuk dorang punya filem akan datang lah. Okay, tak ada apa dah. Tu je teori merepek aku. Okay, sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.